guys, jumpa lagi bersama saya di kanan kapur. Video kali ini kita akan membuat tutorial cara menggoreng kopi dan mendeploknya guys, dengan alat sederhana tradisional, yaitu ini. Kita menggunakan wajan tanah liat guys. Langsung saja kita sangrai. Kita sangrai sampai flat atau menghitam guys. Sampai menghitam, coklat kehitaman. Pokoknya jangan sampai hitam gosong rongkong guys, nanti rasanya pahit gosong. Jadi harus merata. Kita sangrai biar rata.
Kita sangrai dulu sampai merata guys hitamnya. Baunya mantap, bau aroma kopi sangraian dengan alat sederhana ini guys. Mantap. Harumnya kopi. Digoreng dengan tanah liat, wajan tanah liat. Enak sekali guys. Sudah matang guys. Kita taruh sini guys. Empat kopi goreng guys. Udah dingin guys, kita masukkan sini guys. Kita masukkan ke dalam. Ini guys.
kopinya udah dingin kan. Nah, setelah itu kita akan ini seperti ini kopinya udah disangrai tadi hasilnya, dan kita akan deploknya menggunakan ini guys ya. Ini alat deploknya masih tradisional guys, ini terbuat dari perunggu sama besi lubangnya guys. Kita tinggal masukkan gini kopinya ke dalam sini. Cukupnya aja. Udah, kita tinggal deplok guys. Kita tumbu deplok. Bahasa Jawanya adalah kita deplok. Kalau bahasa Indonesia kita tumbu guys. Ini membuat cita rasanya menjadi enak. Kalau di blender atau di anu itu rasanya kurang nikmat. Jadi kita deplok aja menggunakan alat sederhana ini guys. Tumbuh sampai halus. Mulai halus guys kopinya. Kita ratakan dulu dan rata kopinya. Harus menggunakan tenaga ekstra guys biar halus kopinya. Guys, seperti ini jadi bubuk kopi guys.
guys. Seperti ini kopinya. Iya, kopi nikmat dari alas sederhana, dari menggoreng kopi sampai meneploknya. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel dan Kapri ya guys. Bye.